Ceras Kuala Lumpur. Terbabit dalam kemalangan jalan raya 11 tahun lalu telah mengubah nasib Muhammad Syahirin Rosli dalam sekerip mata. Dia dahulunya hidup seperti remaja yang normal, kini tidak lagi mampu untuk berjalan. Syahirin 30 tahun hanya terlantar di atas katil dan kadangkala hanya boleh duduk di kerusi roda. Itu pun untuk seketika. Waktu tu pagi, saya baru pas balik keluar daripada dataran debur keluar. Lepas tu, malam pagi tu, jalan kabur. Memang kabur tebal. So saya terlupa nak tutup visor saya. And then, saya terperasat terfokus dekat satu WhatsApp lintas depan saya. Terus saya jadi lost control. Dan macam mana kejadian tu saya tak tahu langsung. Saya jatuh macam mana, dekat mana saya waktu tu, apa yang saya luka, semua saya tak tahu. Saya tak sedar. Member saya cakap, dia kata dia tengok saya tak ada kat belakang. Lepas tu dia U-turn balik, dia tengok saya dah kat tepi longkang. Dia orang angkat saya, helmet saya bocor, kepala saya berdarah. Lepas tu diorang call. Tak, masa tu kebetulan kot. Kebetulan ke ataupun memang ada van lalu. Diorang masukkan saya dalam tu. Dia bawa segera saya HUKM. Saya koma 2 minggu. Masa saya koma 2 minggu tu lah diorang operation. Operation dari sini. Kaki kat lutut. Lepas tu tu je lah. Lepas tu kat leher sikit kot. Masa diorang nak masuk. Ada masuk pelik. Saya bangun-bangun, saya dah rasa sendiri dah. Yang saya tahu kaki saya belah kanan tak boleh angkat. Belah kiri boleh angkat sikit je. Lepas tu saya jatuh katil. Tak tahu masa tu keadaan macam tu kan. Macam bila kita baik koma ni 2 minggu kan. Dia macam jadi tak boleh nak cover lah. Dia macam lost lah. Macam tak boleh nak ni kan. Macam meroyan sikit lah lebih kurang. Dengan tu, lepas tu saya jatuh, terus tak boleh nak jalan. Kalau ikutkan saya boleh gunakan tongkat, tapi dah jatuh katil tu terus tak boleh. Tragedi itu menyebabkan Syahirin mengalami strok saraf tunjang dan separuh anggota badannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Setiap bulan dia terpaksa mengupah seorang jururawat untuk menggantikan beg stoma dan tiup air kencingnya. Untuk penukaran harian pula, Syahirin mampu untuk melakukannya sendiri. Buang besar, saya tak macam orang lain buang besar. Saya menggunakan stoma bag. Stoma bag adalah ke usus. So, saya akan mengeluarkan najis dari sini. Dan dari kencing, baik urine saya pun dari pipe saya juga. Permulaan maybe ada orang yang macam family akan tolong. Permulaan waktu yang saya kejadian tu, family akan bantu dulu. Dan selepas tu hampir setahun lebih lah kot, baru saya boleh berdikari untuk buat diri sendiri. Ambil masa jugalah untuk saya nak teruskan tu. Semua yang mana saya boleh buat, saya buat. Macam saya tak mampu, saya akan minta tolong orang. Saya akan cuba untuk saya buat sendiri sebelum saya minta tolong orang. Kekangan kewangan, Syahirin tidak mampu mendapatkan rawatan susulan di hospital hampir 10 tahun. Kedua belah tangannya juga tidak sekuat dahulu. Tiada apa yang boleh dilakukan sepanjang lebih sedekat terlantar. Rutin harian yang sama hanya terlantar di katil di dalam sebuah bilik kosong dan hanya telefon bimbit sebagai peneman. Rutin harian saya atas katil ini bangun pagi, berus gigi, lap muka, lap apa yang patut, wangi-wangi. Lepas tu macam bangun pagi tu kita solat lah kan. Lepas tu
makan breakfast. Lepas tu tengok YouTube. Buatlah tengoklah apa yang boleh, apa kita belajar apa yang ada. Oh, selalunya adik-beradik lah. Mereka akan dukung saya dan bawa pergi ke bilik air untuk mandikan saya. Lepas tu mereka akan bersihkanlah bilik-bilik saya ni. Macam untuk memberi kesiaan pada saya. Sebelas tahun bukanlah satu masa yang singkat. Bagi Syahirin, pada awalnya untuk menerima kenyataan pahit ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun sebagai seorang yang beragama Islam, dia redha dengan ketentuan takdir yang telah tertulis buatnya. Perasaan tu sangat menyedihkan kalau nak ikutkan kita duduk seorang dalam bilik ini kan macam-macam kita fikir. Sedih ada, sebab ada. Dia bermacam-macam lah kadang. Itulah. Rasa macam tak berguna lah. Rasa macam apa yang aku lagi nak kat sini? Macam saya kata, saya dah tak fikir apa dah. Macam seolah-olah macam esok aku mati kot. Saya macam tak tahu nak cakap apa. Macam saya dah tak fikir dah. Mati ke hidup ke, saya akan teruskan hadap macam mana pun. Yang penting saya tak give up apa ujian yang Allah beri. Itu jelas semangat saya. Boring tu bagi saya dah lali. First tahun memang bosan gila lah. Tapi ada juga saya lebih kerapkan keluar jugalah masa tu. Lepas tu saya macam jadi selesa lah. Bila runtimnya tu kan. Tapi macam asyik keluar-keluar tu macam saya pun macam bosan juga benda tu hari-hari sama je kan. Kadang lepak minum borak-borak tu je kan. Tak ada buat apa pun. Kadang tak bertanya khabar apa semua tu normal lah kan. Itu biasalah. Lepas tu bila dah jarang keluar, duduk rumah macam bertahun-tahun, saya jadi macam runting hari saya dah. Saya dah macam keluar ke tak keluar ke macam biasa. Kalau daripada segi mental tu, si okey je. Setiap insan yang diuji Allah Subhanahu Taala pastinya akan mengalami jatuh bangun dalam kehidupan mereka. Begitu jugalah Syahirin. Setelah bertahun-tahun terlantar, dia menerima takdir ini sebagai satu hikmah dan ujian untuk menginsafi dirinya. Suratan ini menjadikannya seorang manusia yang lebih mensyukuri dengan nikmat yang telah dikurniakan Allah. Saya rasa tak boleh tak saya sampaikan satu tahap tu saya sampai, ya Allah, kau ambil nyawa aku ini, aku dah tak sanggup nak hadap semua ni. Dan kemudian tu bila selepas tu, selepas kejadian itu, dan saya apa balik, saya ingat balik apa doa-doa saya yang pernah saya lontar kepada lebih kadang lah, apa yang saya doakan lah kan. Baru saya beringat balik apa yang aku cakap ni patut ke? Asalnya saya kena bersyukur lah apa yang Allah berikan kan. Sepatutnya saya tak patutlah nak kata apa doakan macam doa yang tak patut. Macam tu. Okey, saya muhasabah diri saya tu. Dia lebih kepada banyak berdoa lah. Setiap malam saya doakan orang mak saya. Saya tak berhentilah setiap malam. Lepas tu saya cuba ubah diri saya seperti yang diri saya yang dulu seperti yang asal yang diberi oleh dia. Saya cuba memperbaiki diri saya yang lebih baik. Walaupun tak sebaik mana. Dari situlah saya mula kuat. Dan tabah dan meneruskan kehidupan saya. Tanpa sumber keuangan dan kos perubatan pula semakin meningkat, Syahirin terpaksa mengharapkan ihsan daripada orang ramai dan menagih wang pencen bapanya. Bapa yang telah lanjut usia dan kurang sihat
banyak membantu Syahirin untuk urusan hariannya. Kos macam stomach bag, macam tukar pipe, macam urine tank, urine pipe apa ni? Pipe ni tukar air kencing pipe tu kucing ni. Lepas tu itulah dengan barang-barang dia lah. Kalau saya perlukan banyak. Dalam sebulan tu boleh makan 500 lah. Macam saya tak macam okey yang lain. Boleh pergi sendiri dan minta bantuan sendiri. So saya perlukan ialah macam agak-agak saya semua abang-abang kan. So disebabkan tu macam diorang busy, diorang pun ada apa? Commitment masing-masing, family masing-masing. So diorang perlu bantu, so macam saya macam tak apalah. Aku boleh cari sendiri. Saya cuba cari sendiri untuk tak menyusahkan orang. Cari sendiri tu dia lebih kepada macam pinjam orang ataupun minta orang lah. Selalunya pinjam lah. Saya minta pinjam, saya kata saya akan bayar balik. Kalau orang kata orang ikhlas nak memberi, itu saya tak boleh nak halang lah. Saya tak kata pun saya macam nak meminta kasih, saya tak suka. Syahirin bertuah menerima kunjungan daripada setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang berbahagia Dato' Azman Abidin. Setelah mendengar masalah yang dihadapi Syahirin sekeluarga, pelbagai usaha dan bantuan akan diberikan bagi memberi keselesaan kepada keluarga ini. Hari ini saya datang bersama-sama dengan rakan-rakan pejabat parlimen dan juga Majlis Perwakilan Penduduk kerana kita ada pejabat parlimen iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah ingin membaik pulih rumah beliau. Kerana kita lihat bahawa environment, keadaan sekeliling itu juga kita nak bagi perubahan pada beliau supaya beliau lebih ceria dan lebih semangat, lebih kondusif dalam keadaan yang lebih baik. Jadi insyaAllah hari ini sebenarnya selain daripada melawat beliau, kita juga sebenarnya ingin bawa juga kontraktor kita untuk melihat bagaimana kita boleh upgrade keadaan rumah dia. Itu yang paling menjadi dalam program Rumah Harapan Kak Wan. Saya lihat itulah, kita bukan saja bersimpati tapi macam mana kita fikirkan nak membantu beliau, bukan saja daripada segi kehidupan perbelanjaan, kehidupan harian beliau, macam mana beliau menjalani kehidupan harian beliau, tapi juga kita kena fikirkan masa depan beliau macam mana untuk melihat adakah beliau masih ada harapan untuk kita pulihkan balik. Itu yang paling penting bagi saya. Tapi oleh kerana beliau masih muda, umur 30 tahun dah. Jadi kita akan membekalkan katil yang baru pada beliau supaya beliau lebih mudah untuk melakukan pergerakan di katil tersebut. Jadi kita lihat bahawa mungkin perhatian daripada segi rawatan itu juga kita kena fikirkan semula bagaimana kita boleh bantu beliau untuk pulih bagi membolehkan beliau menjalani kehidupan seperti biasa, anak-anak muda seperti biasa. Pihak Bersamamu juga turut menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melalui pengarahnya, Cik Sam Suzuki Cik Noh, untuk sama-sama menziarahi dan menyantuni Syahirin. Penambahbaikan bantuan daripada pihak JKM sendiri telah dipersetujui untuk mendapatkan bantuan perubatan dan bantuan kewangan bagi menjana pendapatan keluarga Syahirin. So, hari ini kita datang untuk melihat keperluan-keperluan lain yang mungkin diperlukan oleh beliau lah. So dalam usaha tinjauan kita sebentar tadi, kita dapati beberapa perkara yang perlu kita lihat semula. Yang pertamanya dalam konteks keperluan alat tiruan. Pertamanya kita tengok katil yang telah disediakan tu agak lusuh. Yang kedua, kita tengok juga dari segi keperluan kursi roda. Kita dapati beliau perlukan bantuan untuk pembersihan saluran najis. Kita telah pun memberikan sumbangan bantuan tersebutlah. Tahun depan kita bercadang untuk Syahirin ini diberi peluang untuk menjana pendapatan.
mereka sendiri dengan geran pelancaran di peringkat JKM. InsyaAllah kita akan melihat perkara itu juga. Turut sama menyantuni keluarga ini adalah pengarah syarikat Faiza Sendirian Berhad, Hajah Faiza Bawumi Said Ahmad. Hajah Faiza membawa pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza untuk diberikan kepada keluarga ini. Yang hijau ni Faiza Mas import beras, beras Faiza Mas tapi import ni. Yang ni beras Mati Maharani. Itu untuk nak masak nasi lemak sedap, masak nasi ayam sedap, masak macam-macam boleh masak. Masak biryani boleh. Pasal dia biryani. Dia beras ni tu beras Mati lah. Untuk buat biryani pun boleh, semua boleh buat. Jadi ada beras yang putih yang untuk makan hari-hari dan ini ada yang basmati. Kita syarikat Faiza Bumi Putra ni ada macam-macam. Kita ada lain daripada beras, kita ada macam-macam. Kita ada tepung, kita ada ketupat, kita ada mi segera ada, mi goreng ada, mi buat tom yum ada, cili sini yang terbaru ni cili sos. Cili sos sama tomato sos ini yang terbaru lah. Yang sebelum ni macam-macam yang ada dekat ni lah. Ini buku ni, buku saya sendiri, anak saya buat 5 tahun. Baru siapkan buku ni, cerita daripada awal sampai akhir. Macam mana kita start meniaga, kalau awak rajin, awak kena baca. InsyaAllah, awak bersemangat. Ini saya start dengan RM4 saja. Alhamdulillah sekarang dapat sokongan daripada semua rakyat Malaysia, baik Melayu, baik Cina, baik India, semua sekali bantu beli produk Faiza. So, produk kita banyak macam-macam. Walhasil kalau masuk dapur tu, semua produk Faiza ada. Dari beras, dari tepung, dari kecap, dari mihon, dari ketupat, dari walhasil semula barang kita ada. Daripada syarikat Faiza ni, sumbangan untuk awak. Ini RM2,000. Untuk awak, yalah, ubat ke apa-apalah, itu untuk awak. Selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya pada tahun 2012, Syahrin koma selama 2 bulan. Pelbagai pembedahan dilakukan untuk pulih seperti sedia kala. Namun, tiada rawatan susulan dapat dilakukan kerana kekangan kewangan. Semakin hari, semakin tinggi kos perubatan yang perlu ditanggungnya. Rawatan saya pergi bila dalam keadaan saya betul-betul kritikal. Macam saya perlukan bantuan sana. Tapi macam check-up, saya jarang, bukan jarang pergi, saya memang tak pergi. Isio ada. Memang kalau saya masuk sana, memang orang akan bagi permen semua kalau keluar tu. Cuma itulah macam saya cakap lah, transport tak ada. Tak ada orang yang nak bawa ke sana. Walaupun saya ada adik-adik, ya, saya mengaku. Saya tak dinafikan. Diorang bukan saya nak apa ke, tapi saya cuma tak nak menyusahkan diorang juga. Diorang pun ada hal diorang juga. Macam kalau saya dalam macam nak keluar rumah tu, adik saya akan angkat saya yang last kali tu. Dia akan angkat saya ke kursi roda. Tapi itu pun tak selesa jugalah sebab tulang saya ni lari kan. So bila kita duduk, dia akan jadi, badan tu akan jadi macam ni tau, sengit. Dia tak macam normal. So kesilsaan atas kursi roda tu macam tak berapa. Dia akan, kalau nak duduk lama pun, paling lama pula. Paling lama pun kalau saya boleh tahan 2 jam. Usianya masih muda. Masih jauh lagi perjalanan bagi Muhammad Syahrin Rosli. Dia juga mengharapkan bantuan anda, rakyat Malaysia, bagi meneruskan kehidupannya. Untuk keterangan lanjut, layari Facebook Bersamamu TV3. Terus hulurkan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah berjalan.